pemirsa, pernikahan Putri Gubernur Jambi Al-Haris, Esi Risdianti, dengan Muhammad Iqbal yang dilaksanakan di Gedung Ratu Convention Center Jambi, digelar dengan adat Melayu Jambi. Berikut liputannya. Resepsi pernikahan Putri Sulung Gubernur Jambi, yakni Esi Risdianti dengan Muhammad Iqbal, digelar dengan adat Melayu Jambi. Bertempat di Gedung Ratu Convention Center RCC Kota Jambi, Sabtu 20 April 2024. Pasangan pengantin Iqbal dan Esi resmi menjadi Rajo dan Ratu sehari di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Prosesi resepsi pernikahan diawali dari arak-arakan keluarga besar pengantin pria menuju lokasi acara. Iqbal, menantu Gubernur Jambi itu, tampak gagah menaiki kereta kencana yang diiringi dengan tabuhan rebana. Setibanya di depan pintu masuk acara, pihak mempelai pria disuguhkan dengan penampilan pencaksilat dari Depalang Jambi. Ini bertujuan untuk memberikan keamanan kepada semua tamu undangan. Tak hanya penampilan pencaksilat, di sini dari kedua belah pihak Iqbal dan Esi, sebelum dilakukannya antar serah terima pengantin, harus berbalas pantun atau seloko, hingga dipersilahkannya pengantin pria beserta keluarga masuk menemui Putri Gubernur Jambi. Terlihat tamu undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan Putri Sulung Gubernur Jambi, seperti Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Gubernur Lampung, serta pejabat pusat dan daerah lainnya. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.